Makan, oi. Makan, oi. Wah, anjir. Mantap, oi. Gimana, oi? Musim mau ini. Ikan sebesar ini ya, kalau pakai umpan, bikin umpan nih, buat yang belum tahu. Ini kan sekilo 5 atau sekilo 6. Dominan ke hanyir ini ya, hanyir ya. Mau pelet, mau pakai apa, ikan putihan, bisa ininya. Yang penting hanyirannya agak kuat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Atom Marjana Kiki. Di video kali ini saya tidak bikin rakitan umpan ya, karena apa itu namanya musim PPKM, jadi empang ditutup untuk sementara ya. Di sini ikan apa masih banyak nih stok mancing. Apa kabar semuanya buat Anda yang setia masih mancing, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, panjang umur, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, biar terus berkembang channel Atom Marjana TV-nya. Dan tidak lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Ini saya tidak mancing, tidak membuat racikan umpan, cuman membahas tentang ikan saja. Ini banyak sekali ikan-ikan yang ukurannya kecil-kecil. Kita ada 1,5 kilo, 1,6 kilo, banyak nih. Kalau untuk ukuran ikan rame, dominan dia suka hanyir ya, hanyirnya diperkuat. Nah, untuk yang babon seperti ini nih, ini babon. Ini sukanya dominan ke wangi ya, wangi. Ini sekitar 8 on ada ya? 8 on ya? 8 on. Oh, 8 on ini. Kita 8 on. Hampir sekilo lah ini. Ini dominan wangi dan hanyir ya. Seimbang ya. Kalau jadi biar tahu ya, kalau bikin umpan. Nah, di sini kalau ukuran ada juga yang kecil-kecil nih, yang biasa disebut ikan rame. Ya. Ini paling sekilo berapa ya? Kilo 5 atau kilo 6 ini. Ini kalau bikin umpan untuk ikan rame, dominan ke hanyir ya. Untuk wanginya nggak terlalu tajam ini. Untuk umpan ya, suka-suka aja, tergantung kebiasaan pakai umpan apa. Mau pelet, mau pakai umpan kukus atau umpan jadi, insya Allah cukup makan ya. Wah, mantap nih. Untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Di sini saya bersama ini bandar ikan ini ya. Ada bandar ikannya ini yang punya ikan. Tapi malu dia katanya. Yang mancingnya ini lagi tutup. Jadi ikannya masih banyak, tersisa banyak ini. Entah sampai kapan ya PPKM ini masih berlanjut, mudah-mudahan bisa secepatnya berakhir ya. Oke, sekarang saya mau uji coba mancing ya.
mancing di tempat ikan pemberokan. Kalau udah hobi ya dimanapun tempatnya jalan aja, yang penting mancing. Kita di sini ada sisa umpan ya, umpan yang umpan jagung ini. Umpan jagung untuk videonya silakan lihat aja, nanti di deskripsi ada linknya. Kita iseng-iseng aja di sini mau mancing-mancing. Yang penting setrek ya. Oke, kita tes aja ya mancingnya. Mocel euy. Pada kena euy. Aduh, mocel. Anjir. Payah ya mah euy. Karena PPKM ya, mancingnya jadi di apa, tempat pemberokan. Aduh, kecina kene euy. Tata. Penting mancing. PPKM. Umpan habis euy. Tinggal satu. Mana eh cuma lah eh bisa jauh tu. Hehe. Jero eh. Lauknya iya, lihat dulu. Oh ya, cuma dapat. Nah, bunda ya. Tapi yang aku dikait ya. Tapi nyatinya ya. Unang mas ya? Anjir, gede ya. Gila. Oh, mau karam nanti. Nah, aja yang ambil ya. Halo, mocel, oi. Wah, strek, oi. Anjir. Anjir, disahit. Strek, bro. Lumayan babon. Kira-kira ikan mas ukuran berapa ini? Sekilo 4 ini ya. Sekilo 4 ini. Makan oi. Makan oi. Wah, ini. Mantap. Gimana oi? Gimana oi?
ikan sebesar ini ya, kalau pakai umpan, bikin umpan nih, buat yang belum tahu, ini kan 1,5 kilo atau 1,6 kilo, dominan ke hanyir ini ya, hanyir ya. Mau pelet, mau pakai apa, ikan sepihan, bisa ini ya. Jadi hanyirannya saya buat ini. Kita coba lagi ya. Kena lagi tuh. Ya. Ini kira-kira ini 1,4 kilo ya. Masih kalau ikan 1,4 kilo tetap ya ini ke hanyir ya. Hanyir wanginya juga ada, ini mau dipakai wangi-wangi ya. Mau bisa pakai tenggo, mau pakai apa juga boleh ini. Ikan yang bentuk postur tubuhnya kayak gini apa panjang biasanya gacor ini ya. Beda dengan ikan yang agak buntet ya, agak bengkok. Cepat sekali makan nih kalau ini ambarannya dapat. Nah inilah para bos-bos empang, apa bos-bos ikan nih. Wah, ini juraganya ini. Bandar Welut. Pan, halo. Memuat tuh. Ini malah nginum ya. Aduh. Aduh, ih malu-malu kucing, eh. Oke, itulah tutorial apa ini cara pembuatan umpan ikan mas ya, dadakan atau kukus. Perbedaan antara ikan rame dan ikan babon. Ikan babon ini ya sekitar 1,2 kilo ya, atau satu ekor lebih satu. Kalau untuk ikan rame bisa disebut dari 1,4 kilo, 1,5 kilo, 6, 7, 8. Untuk lomba biasanya menggunakan ikan rame. Kalau untuk harian biasanya dominan ke ikannya agak besar-besar 1,2 kilo ya. Untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ya channel Atom Margin Fishing, biar terus berkembang dan biar semangat lagi dalam membuat konten terbarunya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam subscribe.